Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi dengan saya di game Warhammer Age of Sigmar Tempestfall ya. Di episode sebelumnya kita sudah menemukan Penumbral Engine ya, dan juga sudah menghancurkannya. Selanjutnya kita kembali ke sini ya. Di sini kita upgrade senjata dulu untuk persiapan ke Stormvault ya. Oke, di sini saya mau upgrade senjatanya sampai maksimal dulu. Dan di sini saya akan prioritaskan untuk yang jarak jauh ya guys ya. Oke, agak susah untuk mengambil palunya di sini. Ini dia. Oke, kita upgrade yang ini dulu untuk tongkat yang panjang ini, untuk skill yang dua ya. Oke, lagi. Oke, baru level 3, kita akan coba lagi upgrade. Oke, level 4 ya, dan sekarang sudah tidak bisa lagi, kita kekurangan materialnya. Kita ganti senjata yang lain ya. Kita coba tongkat yang pendek ini. Oke, kita pilih untuk skill yang jarak jauh ini ya. Skill yang ketiga. Oke, kita bisa upgrade sekali lagi. Oke, selesai ya. Oke, yang terakhir yang pedangnya. Oke, ini kayak kita kekurangan bahannya ya, atau celestium ya. Oke, sudah selesai, kita langsung saja ke Panoptikon Stormvault ya. This must be the place. Dan sekarang kita sudah ada di dalam ya guys ya. Kita akan coba pergi ke atas sana. Oke, di sana ada tengkorak ya guys ya. Tengkorak yang sangat besar. Dan kita lihat di sana ada tim kita yang sudah menunggu ya. Kita coba ke sana. Halt. We haven't been spotted yet. What in the realms is this thing? A cage for souls of some kind, and the necromancer above it, heavily protected. It's going to take a lot to pierce his wards. Look, my lord. His platform is anchored to those three seals of power. If we can destroy them somehow. Even if you manage, the breaking of these seals could kill you. But will it weaken him? Yes. Then it will have been worth it. Whatever it takes to allow you to strike, we'll do. I can't ask this of you. We know you'll stop at nothing to destroy this contraption. We will be returned to Azir. Is there another way? I have to try. Very well. But unless you can bring him down without draining yourself, we're moving on the seals. Your courage will be the stuff of songs once this is over. I thank you for your support. Now, let me draw his attention. Sigmar protects! Sigmar protects! Sigmar protects! Oke, untuk misi selanjutnya kita disuruh untuk melindungi teman-teman kita ya. Dan di sini sepertinya mereka akan berkorban untuk menghancurkan segelnya. Ferengast, was it? You. Dan di sana sepertinya bosnya. Or perhaps you're just like dozens of other Stormgeist I've captured already. Enough talk. Your scheme ends here. Oke,
Oke, kita mulai bertarung ya di sini. Kita buat mereka berkumpul dulu. I serve the great necromancer. I won't be stopped by some. No need to finish that sentence. Oke, dia menembak dari atas ya. Oke, kita juga harus sambil menghindar di sini. No, my ward, you'll pay for this. Is it over? Rhea, she was captured. Now your friend's soul is mine. Yours will follow. The Tempest Hall is almost ready. No more reporting, no more betrayal. All who die belong to Negas. In the name of Sigmar, I will smite you. Oke, dan di sana ada teman kita sedang menghancurkan segelnya. Kita harus melindunginya. Think you're so mighty? What? How many more saboteurs have you brought? Coward! Do not rest, Bolter. You'll be in Azir soon. Tuh, kita juga bisa berlindung di balik pilar ini ya, guys ya. Dan kita sudah selesai menghancurkannya ya. Price worth paying. I'll see you soon, Nathaniel. Atapuha! See your servant, Negas! Grant me glory! Sigmar's beard. Guardian of souls. Come now, foul creature. I will smite you. Oke, dan ini boss terakhirnya. Kita harus jaga jarak ya di sini ya guys ya, dan kita tidak boleh ke sana di atas lumpur hitam itu, kita bisa terkena damage-nya. Jadi kita pakai jarak jauh saja dulu. Lari dulu, lari sebentar. Jadi ruangannya ini sebenarnya berputar ya guys ya, jadi kita bisa lurus terus saja. Oke, dia kembali ke atas ya guys ya. Di sini kita harus menghancurkan lawan-lawan yang kecil terlebih dahulu. Musuh yang kuat ya, tapi kita bisa tusuk-tusuk terus. Oke, kita juga harus berlindung dari tembakannya ya, kita bisa di belakang pilar ini. Kita lihat apakah masih ada lagi. Oke, dia sudah mau turun ya guys ya. Kita harus bersiap-siap di sini. Sambil kita jaga jarak ya guys ya. Kehabisan energi.
belakang terus. Kita jaga jarak. Oke, kita terkena damage di sini. Lari dulu. Kita sudah pakai banyak skill ya, tapi sepertinya darahnya bos ini tidak berkurang ya. Oke, kita coba lempar ini. Oke, terlalu beresiko, kita mundur saja. Sepertinya memang tidak berkurang ya untuk nyawa bosnya ini. Kita tusuk saja pakai pedang, coba. Tidak tahu apakah bisa atau tidak ini. Dan cahaya hijau ini sepertinya yang melindunginya ya. Jadi kita coba tusuk saja. Pas mundur. Oke. Tusuk lagi. Kita kehabisan energi. Oke. Yang kecil ini juga mengganggu ya. Kita coba bunuh yang kecilnya itu dulu. Oke, selesai, yang kecil sudah habis ya. Tinggal yang bos ini, kita tusuk terus. Kita tusuk lagi. Oke, selesai. Dan mati ya dia. Oke. I will bury you along with Tempest Fall. Now is my chance. I have to get inside the Tempest Fall. Oke, di sini kita disuruh untuk menghancurkan Tempest Fall ya. Mungkin itu ya. Kita akan pergi ke sana. Kita lompat di sini. Pakai dua tangan. You return a hero, cast of Storm's Cry. Your trials were great, and your tales will be greater. You have honored Sigmar with your courage and sacrifice. But most of all, you have honored your fellow Stormcast Eternals, who owe you their continued existence. You deprived death of a powerful weapon. And for that, Sigmar is as proud as Nagash is resentful. The cycle of war continues. Embrace your glory, cast of Storm's Cryer, and carry it forward into ever more battles. In the name of Sigmar! Oke, kita kembali lagi ke sini ya, tempat awal dulu ya. Dan di sini sudah ada, sudah muncul untuk kreditnya. Jadi gamenya sampai di sini saja ya guys ya. Dan untuk gamenya sendiri ini bergenre aksi petualangan ya guys ya, dan menurut saya lumayan, tidak terlalu buruk juga, tetapi kemarin kita main ternyata masih banyak bug ya, juga cukup menyebalkan kemarin bugnya. Kadang kita tenggelam masuk ke dalam tanah ya itu ya, dan beberapa kali juga kita tekan item tapi ternyata tidak keluar ya untuk inventory kita. Oke, untuk ceritanya sendiri bisa dibilang saya kurang paham. Jadi intinya saja kita melawan necromancer ya di sini ya. Jadi dia mencuri soul dari teman-teman kita ya yang telah mati ya. Kemudian dikurung di Storm Vault ya. Dan pada akhirnya kita menghancurkan Storm Vault-nya dan soul untuk teman-teman kita sudah kembali ke Azir ya tadi. Oke, mungkin itu saja untuk gamenya, dan maaf apabila ada yang salah dan pastinya banyak kekurangan dari saya.
Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di seri-seri game selanjutnya.